semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku mau kasih look idea buat kalian yang bisa dipakai untuk ngampus atau sekedar jalan-jalan aja. Dan di look pertama ini simple banget. Kalian cukup padukan jeans favorit kalian dengan atasan basic. Dan untuk sandalnya di sini aku pakai flat shoes karena lebih simple dan aku lebih suka aja pakai flat shoes. Tasnya ini aku pakai tote bag. Untuk semua detail produknya nanti aku kasih di deskripsi box di bawah. Selain atasan basic, kalian bisa ganti dengan kemeja favorit kalian. Dan di sini bisa sedikit dikeluarin satu sisi biar lebih kesan santai. Ini aku pakai kemeja yang warna terang, jadi supaya lebih cerah aja di kulit. Dan untuk bagian celananya bisa dikasih aksesoris belt biar lebih mempercantik aja. Di look ketiga ini buat kalian yang suka banget sama warna hitam bisa juga diganti dengan kemeja warna hitam. Atau kalian juga bisa tambahkan aksesoris kacamata. Di sini aku pakai kemeja yang ada coraknya supaya bisa lebih cantik aja. Untuk sandalnya, buat kalian yang gak suka pakai flat shoes bisa diganti dengan sepatu. Ini bisa sepatu kets ataupun sepatu casual biasa. Tergantung selera kalian. Biar lebih simple dan terlihat santai. Buat kalian yang mau agak sedikit girly, bisa padu-padakan dengan tonik dan juga culotte. Dan untuk sandalnya bisa pakai sandal yang sedikit ada haknya supaya lebih cantik dan juga terlihat lebih tinggi. Karena untuk badan aku yang kecil, sepatu berhak ini benar-benar berpengaruh banget. Untuk kalian yang kurang suka dengan tunik, celana culotte ini juga bisa dipadukan dengan blus. Jadi biar nggak terlalu panjang bajunya ke bawah dan memakan tinggi badan kalian. Untuk perpaduan warnanya kalian bisa sesuaiin dengan selera kalian ataupun bisa cari inspirasi di Pinterest, selebgram, di Instagram banyak banget. Dan untuk look yang terakhir, ini aku pakai tunik dan celana bahan. Untuk sandalnya, ini aku pakai yang depannya sedikit tertutup. Dan cukup di sini dulu untuk video kali ini. Semoga sedikit membantu dan kasih inspirasi buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe channel aku di bawah. Klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Di like dan juga di komen di bawah ya. Terima kasih.